Halo guys, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya, Bang Mursani. Oke, saya ingin bagi trik bagaimana kita terlihat lebih muda dari umur kita sekarang. Contoh misalkan, usia saya misalkan 47 tahun. Tapi saya tidak nampak seperti 47 tahun. Ya, kira-kira 29 lah. Gitu guys. Ya, bukan berarti kita pengen muda terus, bukan, karena ini untuk kita sendiri, ya kan. Ya, triknya dan tipsnya ya kita menjaga kebersihan tubuh, dalam arti ya rutin mandi sehari 3 kali, pagi, siang, sore, gitu kan. Ya, menjaga kebersihan itu yang paling paling penting ya buat saya. Kedua, perbanyak minum air putih rutin ya. Standarnya dalam sehari itu kan 8 gelas ya. Saya kadang-kadang lebih. Saya sehari bisa 2 liter air putih. Itu udah emang dari dulu ya. Kedua, makan makanan yang alami kayak ya saya sering minum air kelapa, makan sayur-sayuran. Saya senang daun singkong, daun paya. Pokoknya lalapan daun-daunan itu saya suka semua ya kan. Saya lebih suka makanan-makanan yang alami ya. Ketimbang yang instan-instan gitu kan. Memang saya dari dulu gitu kan. Saya sedang jantung pisang, enak kan jantung pisang, daun singkong, kangkung, apa lagi ya, kembang duren itu enak loh. Iya kan, kembang duren sama ikan teri, wih mantap. Mantap berai, ya kan. Ya istilahnya ya, menjaga kebersihan itu emang utama ya. Bukan kita pengen muda terus, enggak ya, memang ya tinggal kebersihan lah ya kan. Ibaratnya ya, walaupun kita cowok, kita harus sering mandi, keramas ya kan, biar rambut enggak bau matahari ya kan, sikat gigi sehabis makan ya enggak, potong rambutnya rutin ya kan, kalau bisa kumisnya juga. Saya enggak suka kumisnya, jadi kelihatan tua gitu kan. Ya, semua ini bukan berarti saya pengen muda terus, enggak. Cuma yang menjaga kebersihan memang itu penting ya buat saya. Karena ya laki-laki yang bersih, laki-laki yang bersih ya itu udah pasti dia bisa menjaga kebersihan dirinya sendiri ya kan. Tapi kalau laki-laki yang dekil ya kan, bau ya kan, itu gimana dia mau mengurus orang lain sementara dia nggak bisa ngurus dirinya sendiri. Kadang kuku hitam ya kan, ya minimal seminggu sekali dibersihin. Bukannya kecentilan, nggak, memang menjaga kebersihan kan memang dianjurkan sama agama juga ya nggak. Itu aja sih ya, perbanyaklah minum air putih dan makanan yang alami. Oke, Bray, terima kasih.